itu sebagai khatam an-nubuah, khataman nubuah. Ingat ya, nama dia, tanda seorang itu nabi yang terakhir, dia ada khatam ataupun stempel, cop mohor bahwasanya dia ini adalah nabi terakhir. Dan cop stempel itu ada pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badan Nabi Isa alaihi salam tak ada. Jadi semua nabi-nabi itu dia ada tanda. Tapi tanda-tanda mereka selalunya adalah mukjizat, menunjukkan ini seorang nabi. Tetapi tanda stempel yang dipanggil sebagai khataman nubuah, tanda itu sebesar telur merpati. Sebesar telur merpati. Masya-Allah, telur burung merpati. Pernah tengok tuan-tuan? Telur burung puyuh hak beli dekat pasar tu. Hak begitulah yang ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, belakang antara dua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia lebih cenderung kepada kiri. Tanda itu boleh digenggam dengan tangan. Jadi ada orang melihat tanda ini ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 tahun. Seorang pendeta Nasrani, seorang rahib Buhairah nama dia, di bumi Syam, menyaksikan tanda itu ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok anak ini luar biasa. Umur baru 12 tahun, tuan-tuan. Tapi ketika dia pergi bumi Syam, awan sedang menaungi dia, masya-Allah. Yang kedua, dia pergi berteduh di bawah pokok dan pokok itu memberi hormat ataupun macam sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Buhairah ni panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang berdagang pada ketika itu untuk diberikan jamuan makan. Jadi bila diberikan jamuan makan, dia pun menyaksikan sendirilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dibuka kain belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat satu tanda khatam an-nubuwah, tanda bahwasanya anak ini adalah anak yang akan menjadi nabi dan pemimpin besar akhir zaman. Jadi tanda tu, tuan-tuan. Itu sebab siapa yang mengaku sebagai nabi sekarang, tanya dekat dia, dia ada tanda tak? Apa tandanya? Tanda stempel. Dan tanda stempel ini ataupun khatam an-nubuwah ini sebagai tanda bahwasanya ini adalah nabi terakhir. Ini nabi terakhir, dia penutup sekalian nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, saya ini berbanding dengan nabi-nabi yang lain seperti seorang yang membina sebuah bangunan, lalu ada satu batah dekat situ yang belum diletakkan. Jadi satu bangunan, contoh Kaabah tu satu bangunan, masya-Allah. Ada satu bata lagi yang belum diletakkan di situ. Jadi bata tu belum sempurna. Bangunan tu belum sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila diletakkan bata yang terakhir itu di tempat bangunan tersebut, binaan tersebut, maka sempurnalah sebuah bangunan itu. Maka aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hak bata yang terakhir berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Maknanya aku adalah nabi yang terakhir daripada sekalian para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dalilnya dekat mana? Suratul Ahzab ayat 40, surah ke-33 di dalam Quran. Wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah ayah daripada kalangan kamu, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin, iaitulah penyudah sekalian para anbiya alaihimussalatu wassalam. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salam ketika dia diangkat Allah taala ke langit, waktu itu umur dia lebih kurang 30-an. Kita dah sebut tadi 30-an umur dia. Dan dia akan diturunkan Allah Ta'ala pada waktu akhir zaman nanti, membantu Imam Mahdi dan bala tentera umat Islam pada ketika itu pun umurnya pun masih muda begitu juga, 32 tahun. Cuba cek tuan-tuan, di antara kita semua siapa yang umur dia lebih kurang 30-an. Begitulah Nabi kita Isa. Maksudnya muda lagi tuan-tuan, Masya Allah. Masya Allah, saya salah seorang umur ber-30-an. Masya Allah. Jadi Masya Allah Tabarakallah, dan Nabi Isa bila dia turun nanti, dia akan hidup selama 40 tahun. Bila Nabi Isa AS turun dekat bumi pada ketika itu, ini petanda Dajjal yang membawa fitnah kepada dunia pada ketika itu sudah pun hampir, ajalnya sudah pun dekat.
Masya Allah. Petanda Dajjal tak boleh membawa fitnah setelah Nabi kita Isa AS turun dekat bumi ini. Itu sebab kita doa pada Allah supaya Allah Ta'ala segerakan Nabi kita Isa AS turun dekat bumi. Sebab apa? Kerana fitnah yang berlaku dekat dunia ini sudah pun berleluasa, Masya Allah. Ya? Sudah pun jelas, Masya Allah. Nah, seperti yang hitam dengan putih, nampak dah ini hitam, ini putih, nampak jelas dah fitnah itu. Nah, tak boleh dimungkiri lagi, Masya Allah. Hak yang dusta pun dah nampak dah, yang benar pun dah nampak dah, orang yang memperjuangkan kebenaran pun nampak dah, orang yang memperjuangkan keburukan, kejahatan, kemungkaran pun dah nampak dah, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, kita bacakan dahulu berkenaan tentang Nabi kita Isa AS turun ke langit. Turun ke langit, turun daripada langit ke bumi kita, Masya Allah. Di manakah Nabi Isa AS akan turun? Nabi Isa AS turun, iaitulah di Masjid Umawi, atau ada kata Masjid Jami' Umawi di Damsyik, Syria, di bumi Syam. Dia ada dua, tuan-tuan, ada dua pandangan. Satu mengatakan Nabi Isa turun di Damsyik, di Syria. Ada satu masjid nama Masjid Umawi. Masjid tu tuan-tuan, Masya Allah, besar. Dan masjid itu bersebelahan dengan gereja. Allahu Akbar. Sebelah gereja, Masya Allah, masjid tersebut. Dan masjid itu ditakluki dan dibina oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi mereka pun buat perbincangan untuk membina sebuah masjid, dan sebelah tu adalah tanah untuk buat gereja. Jadi bersebelah, tuan-tuan. Seperti hak tempat laki-laki kat sebelah sini, tempat perempuan sebelah sana. Jadi tempat perempuan tu seperti gereja, tempat laki-laki ni adalah masjid. Di masjid mana? Masjid Umawi. Masjid Umawi ni dia ada beberapa menara dipanggil. Lebih kurang 3 menara tak silap saya. So ada satu menara tu dipanggil sebagai menara putih, menara Baidok. Jadi Nabi Isa AS akan turun, dikatakan di situ waktu Zuhur. Kemudian pergi ke Masjid Al-Aqsa, sembahyang subuh di situ bersama dengan Imam Mahdi Al-Muntazar. Dan Nabi Isa akan jadi makmum pada ketika itu. Bagaimana keadaan Isa turun waktu itu, kita akan bacakan sebentar lagi, insyaAllah ya. Ketika tentera Imam Mahdi dalam kemuncak kepungan Dajjal. Jadi Imam Mahdi dan bala tentera waktu itu dikepung. Siapa yang kepung? Dajjal dan bala tentera daripada Yahudi Asfahan, yang ramai lebih kurang jumlahnya 70 ribu orang, Masya Allah. Semua kuat-kuat belaka, tuan-tuan. Ya? Semua pemberani, Masya Allah. Mereka tak tahu yang Nabi Isa AS sudah pun turun. Mereka berbangga sebab dapat mengepung Imam Mahdi dan bala tentera Imam Mahdi waktu itu. Mereka tak tahu yang Nabi Isa AS sudah pun turun. Allah Ta'ala sudah turunkan Nabi Isa AS, dan Nabi Isa AS sudah berada di sekitar umat Islam dan baru selepas sembahyang fardu subuh pada ketika itu. Jadi Dajjal, Masya Allah, Tabarakallah, dia dengan bala tenteranya pergi ke Baitul Maqdis ini, yakni Masjid Al-Aqsa ini, dia suruh buka pintu gerbang. Dia kata buka pintu gerbang. Buka-buka pintu gerbang, tengok-tengok Nabi Isa. Dengan bangga dia nak kalahkan Imam Mahdi, Masya Allah, buka-buka pintu gerbang, tengok Nabi Isa AS. Bila dia tengok Nabi Isa, segera dia lari, tuan-tuan. Pocat dia, Masya Allah. Seperti garam yang di apa nama kita panggil ni, yang luluh disebabkan air. Na'uzubillah minzal. Dia pun lari. Bila dia lari, Nabi Isa AS kejar dan bunuh dia di Babulut. Dan selepas kematiannya, Masya Allah, tentera-tentera Dajjal ini pun berlari dan bertempiaran. Ada yang bertapuk berlindung di balik batu, di balik pokok. Kemudian pokok dan batu waktu itu membantu perjuangan Imam Mahdi dan juga Nabi Isa AS. Mereka pun kata, hey, orang Islam, ni Yahudi belakang saya, bunuh dia. Masya Allah. Jadi mereka pun dibunuh, tuan-tuan. Sebab kalau kita tak nak bantu Islam, Masya Allah, ingat batu-batu, pokok-pokok di akhir zaman akan bantu Islam. Tuan-tuan, ya? Kalau ada orang tak nak ikut membantu perjuangan Islam, ingat batu-batu, pokok-pokok di akhir zaman akan bantu perjuangan Islam. Masya Allah, Tabarakallah. Ditonton puan-puan dirahmati Allah, kita tengok seterusnya. Ketika itulah katanya, datang bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Imam Mahdi dikepung, datang bantuan Allah. Bantuan Allah di sini maksudnya Nabi Isa AS didatangkan Allah Ta'ala sebagai pembantu Imam Mahdi Al-Muntazar dan sebagai seorang
nah, pejuang pada ketika itu yang akan membunuh Dajjal dan bala tenteranya. Jadi datanglah Nabi kita Isa alaihissalam. Nah, di mana dia turun ni, kita dah sebut tadi, turunnya dekat mana? Dekat Syria. Syria ya. Bumi Syam. Bumi Syam ni ada empat, tuan-tuan. Bumi Syam, Syria, Palestin, Jordan dan juga Lebanon. Dan ni empat negara ni sebagai bumi Syam. Jadi antara empat negara itulah Nabi Isa akan turun. Mungkin di bumi Syria, mungkin di Palestin dan mungkin di Jordan. Di mana ada menara putih, maka di situlah dia akan turun nanti. Dan sehingga sekarang menara putih itu berada di Syria. Jadi Ibnu Katsir di dalam syarahan dia mengatakan bahwasanya tempat Nabi Isa AS akan turun, dan mungkin dia kata memang pastilah di situ mungkin tempat dia akan turun nanti. Sebab apa? Sebab menara putih itu sudah ada di Masjid Umawi tersebut. Saya tengok Masjid Umawi, tuan-tuan, Masya Allah cantik. Dengan ukiran dia, seni bina dia, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, dia ada empat mihrab, tuan-tuan. Ada empat mihrab, Masya Allah, Tabarakallah. Sangat-sangat cantik, sangat-sangat indah. Dan Masjid Umawi ini lebih kurang macam masjid kami di Al-Azhar, Mesir. Masjid Al-Azhar, tuan-tuan. Dia punya tengah-tengah tu, Masya Allah, cantik, panjang. Dan boleh tengok langit dekat atas. Terbuka, tuan. Dia punya bumbung tak ada, Masya Allah. So, kalau hujan tu akan masuk lahir di kawasan tersebut, Masya Allah. Dan tengah-tengah tu ada tempat macam tempat orang ambil wuduk, Masya Allah. Jadi, tuan-tuan, boleh buka dekat YouTube nantilah. Nana, tengok, buka Masjid Jami' Umawi. Kat mana? Damsyik, Syria. Kita tak pernah pergi Syria lagi, tuan-tuan. Semoga ada rezeki lah kita pergi bumi Syria, Insya Allah, ya. Begitu, Masya Allah. Kalau bumi Mesir, pernah. Mesir, Mekah, Madinah, pernah. Masjid Aqsa, belum pernah pergi lagi. Insya Allah, semoga direzekikan Allah Ta'ala pergi sana. Tapi rasa-rasanya macam pernah pergi. Kat mana, bila mana tu, Ustaz? Masya Allah. Tuan-tuan, kalau tanya, pernah tak pergi? Jawab, pernah lah. Dalam mimpi, saya bilang. Tuan-tuan, bertualah orang tu yang mimpi. Pernah pergi ke Masjid Al-Aqsa dan Masjid Syria. Pernah mimpi, tuan-tuan? Ada tak orang sini yang pernah dia bermimpi datang ke dua masjid tersebut? Masjid Umawi ataupun Masjid Aqsa. Kalau ada, saya yakin orang itu pasti ada peranan untuk akhir zaman nanti. Ada? Kau pernah mimpi? Kalau tak pernah mimpi lagi, masih tak ada peranan lagi lah. So, jangan bercita-cita, tuan-tuan. Masya Allah. Cita-cita mati syahid lebih awal lagi bagus. Tapi kalau ada mimpi macam tu, ya Allah, aku bermimpi, aku ada di sana, Masya Allah. Tuan-tuan, yakin percaya, memang ada peranan orang ni akhir zaman nanti. Tapi kena tengok dulu, ada tanda dia. Macam Nabi SAW, dia ada tanda kat belakang sebagai Nabi terakhir. Sudah pasti orang berperanan untuk umat akhir zaman nanti, dia ada tanda-tanda dia juga. Selain sebagai tanda-tanda sifat-sifat kewalian mereka, yakni mereka ni para awliya-awliya Allah, kemungkinan besar mereka juga ada tanda. Dan tanda-tanda mereka tu yang kita sebenarnya tak tahu. Tapi ada orang tahu. Tuan-tuan. Macam Nabi Muhammad SAW, ketika di zaman Nabi Muhammad lahir tu, orang tak tahu dia ni Nabi. Yang tahu dia ni Nabi, yang tahu dia ni Nabi kerana dia ada tanda. Macam mana mereka tahu ada tanda? Kerana mereka baca Injil dan Taurat. Dalam Injil Taurat disebut Nabi yang terakhir itu akan lahir namanya Ahmad ataupun Muhammad, dan dia ada tanda. Dan bila mereka cek tanda itu adalah tanda khatam an-nubuah di belakang. Yang herannya, tuan-tuan, mereka tak beritahu orang lain. Yang tahu ini hanya ahlul kitab saja. Buhaira, rahib, pendeta Yahudi dan Nasrani saja tahu. Allah. Itu sebab kalaulah Abu Talib, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu tentang tanda-tanda kenabian ini, sudah pasti dia tahu ini seorang Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya tanda-tanda ini disembunyikan oleh rohib-rohib, pendeta-pendeta pada ketika itu, kerana apabila disebarkan, mesti orang lain akan cari orang ini. Jadi yang mencari pada ketika itu hanya mereka-mereka ini saja, tuan-tuan.
Samalah zaman kita, tuan-tuan. Orang-orang berperanan akhir zaman nanti juga memiliki tanda-tanda yang khusus pada diri mereka, masya Allah. Selain mereka itu sebagai seorang aulia, seorang wali Allah Ta'ala, mereka juga ada tanda-tanda pada anggota badan mereka. Bagaimana tandanya? Wallah alam. Jadi kita buat keputusan, kemungkinan besar tanda-tanda ini juga dapat diketahui oleh orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani yang ada pada hari ini. Alul kitab kita panggil, tuan-tuan, masya Allah. Tanda-tanda kita panggil lambang itu, mungkin pada diri dia ke? Ada, tuan-tuan. Hatu, tanda-tanda siapa? Tanda Imam Mahdi, tanda pembantu Imam Mahdi dan tentera-tentera Imam Mahdi, dia ada, masya Allah, tabarakallah. Di tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok seterusnya ya. Seperti apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Sejarah bahawa Nabi kita Isa alaihi salam telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Dalilnya mana, ustaz? Allah Taala angkat Nabi Isa. Tuan-tuan tengok dalam Quran, dalilnya surah An-Nisa ayat 158. Kata orang-orang Israel, orang Yahudi pada ketika itu, kerana Nabi Isa ni diutus oleh Allah Taala kepada Bani Israel. Tuan-tuan, seorang satu bangsa yang degil, masya Allah, yang kuat menceroboh, sampai sekarang kuat ceroboh, masya Allah. Jadi Allah Ta'ala kata di dalam Quran itu 157, 158, 159 surah An-Nisa, kita buka kat situ. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah, kata mereka, kami telah membunuh Isa putra Maryam, seorang Rasul Allah Ta'ala. Mereka ejek, masya Allah. Mereka bangga, kami telah bunuh Isa putra Maryam dan dia adalah Rasul utusan Allah Ta'ala. Kami telah bunuh dia. Maksudnya mereka mengejek yang mereka telah membunuh seorang Rasul, seorang Nabi, tuan-tuan. Nah, jadi bila mereka kata begitu dengan bangga, maksudnya Allah Ta'ala tidak melindungi Nabi dia. Allah Ta'ala kata, وَمَا قَتَلُوهُ, mereka tak bunuh Nabi. Mereka tak bunuh Nabi Isa AS. Ini dalil menunjukkan mereka tak bunuh Nabi Isa. Habis itu yang mereka salib, yang mereka bunuh itu siapa? Kita sebut lagi. Wama qataluhu wama salabuhu, dan mereka juga tidak mensalib Nabi Isa, memalang Nabi Isa. Kan mereka anggap Nabi Isa dipalang tu kan, hak disalib tu. Walakin syubbialahum, akan tetapi yang disalib dan yang dibunuh itu adalah yang diserupakan wajahnya seperti wajah Nabi Isa. Siapa orang itu? Tuan-tuan, ada pendapat mengatakan orang itu adalah sahabat Nabi Isa AS di kalangan Al-Hawariyin. Hawariyin ni apa? Hawariyin ni pembantu-pembantu Nabi Isa. Orang yang sanggup berjuang, berkorban dengan Nabi Isa. Ataupun yang kedua dipanggil sebagai murid-murid Nabi Isa yang setia. Kalau kita tengok di dalam surah Saf ayat 14 ada sebut, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang beriman, kunu ansarullah, jadilah kamu pembantu-pembantu agama Allah. Sebagaimana Isa AS berkata kepada Hawariyin, yakni pembantu-pembantu dia, man ansari ilallah, siapa nak bantu aku untuk perjuangkan Allah? Jawab Hawariyin, nahnu ansarullah, kami wahai Isa akan bantu, bantu agama Allah Ta'ala. Masya Allah. Maka sebahagian daripada Bani Israel membantu Nabi Isa. Yang bantu Nabi Isa digelar Hawariyin. Sebahagian lagi tak ikut Nabi Isa, berpaling pada Isa, dan mereka ingin membunuh Nabi Isa AS. Masya Allah. Jadi di sini ada dua puak. Satu puak Hawariyin, pembantu Nabi Isa. Satu lagi Bani Israel yang ingin membunuh Nabi Isa AS. Berapakah jumlah Hawariyin? Hawariyin berjumlah 12 orang. 12 orang. Jadi yang diserupakan kepada wajah Isa, yang disalib dan dibunuh itu adalah namanya Yuda Iskariot. Nama dia Yuda ataupun Yuda Iskariot ataupun Yuda Iskariot. Lebih kurang begitu nama dia, tuan-tuan. Nah,
Yang kedua tak disebut nama dia siapa, tapi dia adalah orang yang mengangkat tangan ketika Nabi Isa AS tanya kepada mereka, siapakah yang nak mengganti tempat aku? Maksudnya mengganti di sini, maksudnya yang menyerupai wajah aku. Masya Allah. Jadi mereka pun angkat tangan. Ada seorang angkat tangan, saya. Jadi dialah yang disalib dan dibunuh. Tapi sebelum dia disalib dan dibunuh, Nabi Isa kata, siapa yang akan mengangkat tangan, yang akan mengganti tempat aku, Allah Ta'ala kurniakan baginya syurga. Ganjaran dia tu syurga. Jadi mereka yakin dengan Isa. Jadi siapa yang tak mau syurga, tuan-tuan? Jadi iman waktu tu memang dah tinggi dah. Jadi mereka pun ganti. So yang disalib dan juga dibunuh itu adalah sahabat Nabi Isa AS. Ada kata dia Yudas Iskariot. Kerana apa dia disalib? Kerana apa dia dibunuh? Dan kerana apa dia diubah wajahnya kepada wajah Nabi Isa AS? Kerana ada mengatakan bahwasanya dia membelot dan berkhianat kepada Isa AS. Dia khianat kepada Isa. Nabi Isa berlindung dan bersembunyi di satu tempat di atas bukit, tuan-tuan. Orang tak tahu. Bani Israel tak tahu. Tiba-tiba ada satu orang tu, dia pergi bocorkan rahsia. Dia kata, aku tahu tempat persembunyian Isa. Bila dia beritahu, dia diberikan hadiah. Beberapa harta yang banyak, Masya Allah. Dia pun hantar, bawalah mereka pergi atas. Tengok-tengok, ada golongan-golongan Hawariyin. Tengok-tengok, tuan-tuan, lebih kurang 12 orang. Kan 12 orang Hawariyin. Termasuk Isa 13. 13 orang. Jadi ketika itu, tuan-tuan, mereka tangkap semua. Mereka kata, kami dah tangkap Isa. Kemudian mereka salib. Kata orang yang diserupakan Isa tu, aku bukan Isa, dia kata. Aku bukan Isa. Aku ni kawan dia. Aku ni sahabat dia. Aku yang pecahkan rahsia tempat persembunyian dia. Dia kata, Masya Allah, orang Bani Israel kata, engkau dah Isa. Tengok wajah engkau. Wajah dia, tuan-tuan, diserupakan seperti wajah Nabi kita Isa AS. Jadi dia pun dibunuh dan disalib. Masya Allah. Selepas itu, tuan-tuan, mereka kira. Kira dalam jumlah tu semua ada 12 orang. Kalau ada Isa dan Isa yang dibunuh, semestinya angka daripada jumlah orang pada ketiga itu 13. 13 orang. Tapi seorang tak ada. Jadi seorang tu kat mana? Diangkat Allah Ta'ala ke langit. Siapa yang diangkat? Nabi Isa AS. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran itu, bal rafa'allahu ilaih. Allah Ta'ala mengangkat Isa ke atas langit. Mereka tak bunuh Isa. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka ketika membunuh Isa ataupun sahabat dia tu yang mereka anggap sebagai Isa AS, mereka tak yakin yang itu adalah Isa. Dan mereka pun ragu lagi, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, ini dalil menunjukkan Nabi Isa Allah Ta'ala naikkan, yakni angkatkan dia ke atas langit. Ada tak orang pernah jumpa Isa di langit? Ada, tuan-tuan. Ada ya? Jawapannya ada. Siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langit keberapa Nabi Isa ni? Langit kedua. Langit kedua. Itu Nabi Isa. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa dapat perintah solat tu. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Tujuh orang Nabi yang Nabi Muhammad jumpa setiap langit, Masya Allah, Tabarakallah. Barulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Sidratil Muntaha. Baik, kita tengok lagi. Supaya beliau selamat dari kepungan orang-orang Yahudi yang mau membunuh beliau pada ketika itu. Jadi Allah Ta'ala selamatkan Isa AS. Wa idh kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil bayyinat faqala alladhina kafaru minhum in hadha ila sirrun mubin. Ini Allah Ta'ala sebut ayat 110, ketika aku selamatkan engkau wahai Isa pada ketika itu. Yang ini 110 ni surah Al-Ma'idah, tuan-tuan. Ketika aku selamatkan engkau wahai Isa daripada kejaran ataupun perancangan jahat yang ingin membunuh kamu pada ketika itu. Nah, sedangkan kamu membawa bukti-bukti yang jelas nyata ketika Nabi Isa beritahu dan perlihatkan mukjizat dia kepada Bani Israel, mereka iri hati, tuan-tuan. Mereka tak suka. Hak Bani Israel ini suka buat perkara mungkar, perkara jahat, tuan-tuan. Jadi Nabi Isa tegurlah. Kanu la yatahawna amunkarin fa'alu. Orang Bani Israel ni, mereka tak mencegah orang buat kejahatan. Bahkan mereka pun buat kejahatan itu. Dipanggil mungkar. Di Nabi Isa diutus Allah Ta'ala, tegurlah mereka. Mereka pun marah dengan Nabi Isa AS.
Jadi mereka pun ingin membunuh Nabi kita Isa AS. Tapi Allah Ta'ala selamatkan Nabi dia. Masya Allah, tabarakallah. Itu untung tuan-tuan. Diselamatkan Nabi Isa AS. Ada tak Nabi-Nabi yang pernah dibunuh? Ada juga. Kerana apa? Kerana dalam Quran disebut, وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Allah Ta'ala dah sebut, ada Nabi-Nabi yang telah dibunuh tanpa bukti yang asas, yang pasti, Masya Allah. Mereka bunuh dengan zalim, na'uzubillah min zalim. Tadi sebutkan Nabi itu Nabi apa? Jadi ada khilaf-khilaf ulama', Nabi-Nabi yang mereka pernah bunuh ni, tak disebutkan. Ada kata Nabi Yahya, ada kata Nabi Zakaria, tapi ada kata Nabi Yahya bukan dibunuh, dia selamat. Waktu mati pun selamat, kerana ada dalil dalam Quran Surah Maryam. Ada kata Nabi Zakaria dibelah menjadi dua. Na'uzubillah min zalim. Ditonton puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tengok seterusnya ya. Orang-orang Yahudi marah kepada Nabi Isa AS kerana beliau banyak menegur penyelewengan umat Yahudi yang telah merubah-rubah kitab Taurat yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS. So mereka ubah tuan-tuan. Jadi orang Yahudi ni daripada kalangan Bani Israel ini telah dilaknat oleh Allah Ta'ala dan dilaknat atas lisan Nabi Dawud AS dan Nabi Isa AS. Sebab apa? Zalika bima asawa kanu yaktadun, kerana mereka itu selalu melampaui batas dan mereka suka berbuat perkara-perkara mungkar dan mereka tak larang orang lain berbuat perkara mungkar. Ini disebut ya, laqada lu'inal ladina kafaru min bani Israel, dilaknatlah, nah, telah terlaknatlah Bani Israel daripada orang-orang kafir tersebut atas ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, atas lisan Nabi Dawud dan lisan Nabi Isa alaihi salam. Allahu akbar. Baik, kita tengok terusnya. Mereka bangga mereka ni umat Nabi Dawud, tapi Nabi Dawud sendiri melaknat mereka. Tuan-tuan, mereka bangga mereka tu David. Kan? Star of David. Bintang David. Padahal dalam Quran disebut Nabi Daud pun melaknat mereka. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau mereka bangga dengan Nabi Daud, kenapa tak ikut Nabi Daud AS? Nabi Daud menyembah Allah Ta'ala. Kalau mereka bangga dengan Nabi Isa AS, kenapa mereka tak ikut Nabi Isa? Kenapa mereka ingin bunuh Nabi kita Isa AS? Dan di dalam Quran disebut Nabi Isa pun melaknat mereka. Na'uzubillah min zalik. Baik, kita tengok ya. Kerana beliau banyak menegur penyelewengan umat Yahudi yang telah merubah-rubah kitab Taurat yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada Musa AS. Selain daripada itu, mereka juga menuduh bahawa Nabi Isa AS adalah seorang anak haram yang lahir daripada perbuatan zina Siti Maryam dengan seorang laki-laki daripada Bani Israel. Ini tuduhan mereka tuan-tuan, palsu. Dekat dalam Quran disebut, Maryam adalah suci, Maryam tak pernah disentuh laki-laki, Maryam alaihi salam ini Masya Allah, dia seorang yang siddiqah, orang yang jujur, orang yang benar. Dia tak pernah tipu, tak pernah dusta. Tuan-tuan, sambung ayat tadi itu, tuan-tuan boleh tengok, di dalam Quran itu Masya Allah. Nah, mal masih Isa bin Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Tengok dia sebut. Wa ummuhu siddiqah. Ayat 74 surah Al-Maidah, kita tengok kat situ. Allah Ta'ala kata, tidaklah Nabi Isa itu melainkan seorang rasul. Maksudnya Nabi Isa ni seorang rasul. Dia bukan Tuhan. Mereka anggap Isa Tuhan. Dan ibu Nabi Isa katanya, wa ummuhu siddiqah, dan ibu Nabi Isa itu adalah benar, jujur, Masya Allah. Dia tak pernah dusta. Orang tuduh dia macam-macam dia buat, macam mana hang boleh dapat anak laki-laki, boleh dapat seorang anak, sedangkan kau tak pernah kahwin, kau tak pernah bernikah, Masya Allah. Tuan-tuan, bagaimana Maryam boleh dapat anak? Tuan-tuan, dijawab dalam Quran, Maryam boleh dapat anak kerana Allah Ta'ala punya kalimat. Kalimat Allah Ta'ala, kun fayakun. Allah hantar malaikat Jibril sebagai Ruhul Kudus kepada Maryam, lalu ditiupkan roh ke dalam rahim Maryam, lalu dapatlah seorang anak yang namanya Isa AS. Ini disebut semua dalam Quran, Masya Allah. Itu sebab Allah Ta'ala tegur Nabi Isa, bagi tahu Nabi Isa. Nah, wa idza qala Allah ya Isa ibn Maryam, wa Isa ibn Maryam, uzkur ni'mati alaika wa ala walidatik. Ingat dan kenang nikmat yang telah kuberikan padamu dan berikan pada ibumu. Id ayyatuka biruhil qudus, ketika aku hantarkan kepadamu malaikat Jibril alaihissalam.
Jibril dihantarkan kepada ibunya, yakni Maryam. Maryam duduk tengah beribadat, tuan-tuan. Di mihrab, Maryam ni seorang ahli ibadat. Kuat beribadat, Masya Allah. Qona'ah. Dan juga orang-orang yang qanitin. Orang yang taat pada Allah Ta'ala. Datang malaikat Jibril menyerupai laki-laki. Maryam pun segan, Masya Allah. Dia kata, kamu siapa? Kata Jibril AS, wahai Maryam, aku ini utusan Allah, Jibril AS. Allahu Akbar. Jibril datang, tuan-tuan. Kenapa kamu datang? Nak beri khabar gembira. Apa khabar gembiranya? Kamu akan dapat anak yang namanya Isa. Wajian fi dunia wal akhirah. Akan menjadi masyur di dunia dan di akhirat. Terkejutlah Maryam. Bagaimana aku nak dapat seorang anak sedangkan aku tak pernah disentuh laki-laki, dia kata. Dia kata, ini daripada Allah Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala cuma kata, kun fayakun. Jadi, jadi sungguh. Mau tak mau, Maryam redha, terima. Ini takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah memilih sekalian makhluknya, seorang ibu yang tidak memiliki suami, tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki, tapi memiliki seorang anak yang suci. Namanya Isa, seorang Nabi. Masya Allah. Pilihan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Masya Allah. Bila orang tuduh dia, maka dia pun bagi isyarat. Fa'asyarat ilaihi. Orang tuduh, hei kau ni Maryam, kau punya keturunan, semua orang baik-baik belaka. Macam mana kamu boleh jadi macam ni? Orang tuduh dia, tuan-tuan, Masya Allah. Dia pun senyap puasa. Puasa berapa hari? 3 hari, tuan-tuan. Tak mau bercakap, Masya Allah. Sebab kalau kita difitnah, senyap 3 hari. Ataupun puasa 3 hari. Tak 3 hari, 30 hari. Tak 30 hari, 40 hari. Puasa tak nak cakap dengan orang. Tuan-tuan. Bukan merajuk, tak nak cakap. Sebab apa? Takut bila kita bercakap, ada sesuatu perkara yang terkeluar daripada pembicaraan kita itu yang menyebabkan orang tahu rahsia kita. Itu tuan-tuan. Itu sebab kalaulah kita difitnah, ataupun kita dihina, ataupun ada sesuatu berlaku, Masya Allah, jangan tulis dekat Facebook. Ini baru berlaku apa, tulis Facebook. Heboh satu dunia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Belum disahkan lagi orang tu bersalah, dah heboh satu dunia. Rupa-rupanya yang bersalah bukan orang itu. Yang bersalah orang yang menghebohkan itu. Siapa menghebohkan dalam Islam, Masya Allah, kalau orang itu tak dituduh bersalah, selagi itulah dia tak boleh dihukum. Dan dalam Islam, orang yang menyebarkan keburukan orang tanpa ada bukti yang benar, maka itu dipanggil sebagai qazaf, tuduhan. Tuan-tuan, tuan-tuan, tuduhan palsu berat hukumnya dalam Islam, tuan-tuan. Tidak, tuduhan palsu sangat berat hukumnya di dalam Islam. Tuan-tuan nanti buka surah An-Nur, Masya Allah. Menuduh seseorang yang tak buat perbuatan yang kita tuduh. Contoh, Maryam binti Imran. Tak buat perbuatan itu tapi dituduh. Maka dihukum di dalam Islam kita, kalau dalam hukum syariat kita, orang yang menuduh itu akan direjam, Masya Allah. Jangan macam-macam. Pandai-pandai sebarkan berita, contoh di media. Tak rasa bersalah, tuan-tuan. Orang tak dihukum lagi, dah disebarkan berita itu. Allah. Yang menyebarkan tu tak rasa berdosa. Dalam Islam, di zaman Nabi, ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan perbuatan sebegitu juga dengan Sufyan. Nabi SAW senyap. Orang beriman, semua senyap. Sebab apa? Nabi senyap. Yang bercakap pada ketika itu orang munafik saja, tuan-tuan. Yang menyebarkan berita tentang Sayyidatina Aisyah hanya orang munafik dan orang Yahudi saja. Nak burukkan Nabi Muhammad dan isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman sejati ikut style Nabi. Nabi senyap, kami senyap. Allah, bagus ya, tuan-tuan. Hak ni, so yang bercakap waktu tu adalah orang munafik. So siapa yang begitu, tuan-tuan, jelas orang tu munafik. Kerana zaman Nabi pun pernah berlaku. Tiba-tiba turunlah wahyu ayat 11 dalam surah An-Nur mengatakan Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita mukminah dan tahirah, suci, Masya Allah. So yang bercerita dari itu madu belakang. Nak buat lagu mana, tuan-tuan? Mu kena minta maaf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, kalau Nabi tak maafkan, macam mana, tuan-tuan? Na'udzubillah min zalik. Oh, berat, tuan-tuan, Masya Allah. Dalam Islam banyak diajar. Dalam Quran sudah ada semua. Tinggal kita rujuk Quran. Jadi Maryam dituduh. Bila dia puasa 3 hari, tuan-tuan, dia bagi syaratnya. Dia tak cakap dengan orang, dia bagi syarat. Fasyarat ilaih, dia tunjuk anak dia. Anak dia dekat mana? Dekat ndoi, buayan. Bayi, tuan-tuan, bayi. Dia kata, fasyarat ilaih, kata mereka, lu kaifa nukalliman nas fil mahdi.
Sabia, bagaimana kami nak cakap dengan budak ni? Budak ni bayi lagi, mana boleh bercakap? Tiba-tiba Nabi Isa dengan mukjizat daripada Allah, dengan izin Allah, dia jawab, qala inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab, diberikan kepadaku kitab. Nanti kalau aku jadi Nabi, diberikan padaku kitab Injil. Dia pun beritahu bahwasanya ibunya adalah Siddiqah, ibunya adalah suci. Benar. Wa Maryam ibnata Imran allati ashanat farajaha fanafakhna fi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi wa kanat minal qanitin. Allah Taala sebut surah Tahrim ayat 12 yang terakhir sekali. Maryam anak daripada Imran. Ha, Ali Imran tu. Maryam anak kepada Imran. Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, yang selalu memelihara kesuciannya, masya-Allah. Ha, dia pelihara kesuciannya, tak pernah dikacau, tak pernah disentuh, masya-Allah tabarakallah. Ni Maryam binti Imran, dan dia itu kami kurniakan anak dan kami tiupkan kalimah di dalam rahim dia sehingga dia dapat anak, namanya Isa alaihissalam. Wa kanat minal qanitin, adalah dia daripada orang-orang yang kuat ibadat, masya-Allah. Baik, tuan-tuan, puan-puan, dirahmati Allah. Terus